Dalam satu riwayat yang lain kata Nabi, kalau andai kata kamu sudah mendengar Imam Mahdi sudah muncul, sudah lahir, maka datangilah dia sekalipun kamu merangkak di atas salji. Sekalipun kita merangkak di atas salji. Hadis ini dalam maknanya. Maknanya bukanlah kita naik jalan di atas salji. Sebab di Malaysia ini mendarat salji kan. Tetapi walaupun bersusah payah apakah, tetap pergi. Kerana orang yang ikut berperang dengan Imam Mahdi, insyaAllah dengan niat kerana Allah, niatnya betul lillahi ta'ala, dia akan mati syahid. Jadi artinya masih ada lagi kematian mati syahid di zaman pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Beruntung tuan-tuan mati syahid ini, untung. Ya, tapi syaratnya kata para alim ulama ialah mesti jangan tinggalkan perkara yang asas, yaitu jangan tinggalkan solat, rukun iman dan rukun Islam itu mesti dipahami, dikerjakan sungguh-sungguh. Kalau tiada, tiada guna kita ikut berperang. Nanti bukan mati syahid, mati kata. Berniat dia, kamu ke Palestina angkat tangan. Sebab diceritakan juga waktu peperangan Malhamatul Kubra itu banyak yang ingin ikut berperang dengan Imam Mahdi memerang orang kafir, kufar. Tapi akhirnya sampai ke medan peperangan, 1/3 daripada tentera yang ikut dengan Imam Mahdi lari. 1/3 lari, takut melihat hebatnya tentera bangsa-bangsa, dikatakan bangsa yang ingin memerangi Islam itu. Lebih kurang tak silap saya 80 bendera bangsa kufar berkumpul daripada negara-negara bukan Islam bersekutu, bercampur, bergabung. Dan satu bendera itu lebih 12,000 tentera. Kalau dikali 80, bayangkan betapa ramainya tuan-tuan. Bergabung memerangi umat Islam. Jadi bila umat Islam nampak, lari 1/3. Takut. Saya itu bukan senang tuan-tuan. Cakap pandai tapi wallahu alam ya, keberanian tu susah. Kemudian setelah Imam Mahdi mengumpulkan kekuatannya, ia terus memulakan operasi dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka akan terjadilah satu peperangan yang sangat sengit antara tentera pimpinan Imam Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani di suatu lembah berhampiran dengan Baitul Maqdis, di mana pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera As-Sufyani. Dan akhirnya As-Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh dekat dengan gereja di Tur Zaitah, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara Asia Barat. Ini disebut dalam hadis dan dihuraikan oleh para alim ulama. Ya, cerita ini cerita benar tuan-tuan, tetap berlaku. Cuma ada kita tidak ikut perkembangan ke, kita relax ke apakah, tetap akan berlaku cerita ini. Ya, di akhir zaman. Kemudian setelah itu Imam Mahdi mengirim tenteranya ke India, dan dalam masa yang singkat India akan dapat ditaklukkan. Lalu ditawanlah raja-raja Hindu dan diikat tangan mereka untuk diserahkan kepada Imam Mahdi. Begitu pula akan banyak kezana-kezana ataupun ghanimah-ghanimah hantar rampasan daripada India itu. Sebab ketika peperangan berlaku, maka harta rampasan ghanimah kita berhak memilikinya. Kenapa dikatakan India diperangi Imam Mahdi? Kerana tuan-tuan sudah tahu kan, baru-baru ceritanya banyak umat Islam dibunuh oleh puak-puak Hindu, dibunuh di India, dibunuh banyak, masuk dalam berita apa semua, dibunuh kerana mereka membenci umat Islam. Tidak lama setelah itu sampailah berita bahawa bangsa Rom telah mencerobong masuk ke kuasa Ahmad. Bangsa Rom pula, bangsa Rom ni ada setengah ulama yang sekaranglah ulama mutakhirin mentafsirkan hadis tentang bangsa Rom yang akan memerangi umat Islam ni adalah Eropah. Eropah, gabungan Eropah, bangsa-bangsa, negara-negara yang bukan Islam seperti Amerika Syarikat, Jerman, Itali, Perancis, semua itu bergabung dalam satu bendera, bendera salib, untuk memerangi umat Islam. Jadi sampailah berita bahawa bangsa Rom telah sampai ke kawasan Ahmak dan Damik, satu kawasan berhampiran kota Aleppo, utara Syria, dekat perbatasan Turki. Maka mendengar berita ini, Imam Mahdi terus berangkat bersama-sama dengan tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut, dan akhirnya beliau berhasil ya memukul mundur tentara Rom itu sehingga mereka lari lintang pukang ke negara mereka di Eropah. Nah, ini berlaku, tetap berlaku. Kemudian seterusnya, ini sudah dekat. Bila Imam Mahdi sudah muncul, bermakna tanda kiamat yang kecil sudah habis. Sebab kata para alim ulama, di antara tanda kiamat kecil yang belum berlaku ada dua. Satu Imam Mahdi,
Kedua, keluarnya ataupun nampak gunung emas di Sungai Furat. Itu pun belum terjadi. Jadi lepas tu baru berlaku tanda kiamat yang besarlah. Bila Imam Mahdi yang muncul, besok berlakulah tanda kiamat, 10 kiamat, 10 tanda kiamat yang besar itu. Ada ulama yang menafsirkan sebab hadis Nabi tidak tersusun 10 tanda kiamat itu, hadis Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan matahari terbit dari barat. Yang pertama dalam hadis yang lain. Ada mengatakan pula hadis Nabi juga yang sahih mengatakan ad-dukhan dulu. Ada pula mengatakan dajjal dulu. Tapi ulama telah menyusun hadis-hadis itu dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul semua, dan ulama mutakhirin berpendapat mengikut pahaman mereka bahawa berdasarkan penelitian mereka, hadis-hadis tanda kiamat yang paling besar yang berlaku peringkat awal adalah datangnya ataupun turunnya dipanggil ad-dukhan. Ya, ad-dukhan. Kenapa? Kerana bila berlakunya ad-dukhan, satu asap hitam yang menutupi bumi ini selama 40 hari 40 malam. Asap hitam itu bukan asap biasa macam kita exhaust kereta, macam orang bakar kayu ke, bakar rumput ke, bakar kertas, tidak. Tetapi dia ada asap yang sakit, yang panas. Orang-orang kafir melecur kulitnya. Keluar asap dari hidung, keluar asap dari telinga, dari mulut, dari dubur. Orang-orang kafir yang tidak beriman. Yang beriman terasa seperti batuk ataupun asma. Alhamdulillah. Jadi menyebabkan teknologi ketika itu habis, rosak. Teknologi habis. Maknanya handphone sudah tidak ada, satelit sudah tidak ada, kenderaan sudah tidak ada, kapal terbang tidak boleh terbang lagi, senapang, senjata semua tidak boleh. Kerana ada hadis Nabi yang sahih mengatakan, esok nanti di akhir zaman kamu akan berperang seperti mana kami berperang. Nabi berperang dengan para sahabat guna apa? Guna pistol? Tidak. Guna peluru berpanu? Tidak. Guna pedang, tombak, kenderaan paling kuat, kuda. Akan berlaku begitu. Kenapa berlaku begitu? Kerana teknologi sudah musnah akibat dukhan. Akibat dukhan. Sebab itulah ada ulama mengatakan tanda kiamat pertama ad-dukhan. Bila dukhan selesai, habis, selesai sudah dukhan selama 40 hari itu, maka akan berlaku 3 tahun kemarau panjang. Akibat itu Allah tak turunkan hujan kerana waktu itu tak lama lagi selepas 3 tahun dajjal muncul, tanda kiamat besar yang kedua. Imam Mahdi sudah ada, tetapi Imam Mahdi belum dapat mengkontrol ataupun membunuh dajjal. Tak mampu Imam Mahdi menangkis saja ataupun membawa umat Islam berlindung saja untuk membunuh dajjal. Imam Mahdi tidak mampu kerana bukan dia yang dijanjikan untuk membunuh dajjal. Walaupun pernah Imam Mahdi berperang dengan dajjal, tetapi tidak mampu untuk membunuh. Sekadar kata orang taming ataupun sekadar untuk berlindung ataupun sekadar untuk berperang biasa, tapi tidak boleh. Ya, kalah Imam Mahdi waktu itu. Akhirnya Imam Mahdi berundur balik. Di mana? Berundur balik di satu masjid di Damsik, Syria, dan bermunajat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini saya pendekkanlah. Saya pendekkan. Memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta bantuan. Kerana umat Islam ditindas oleh dajjal waktu itu. Maka setengah riwayat mengatakan ketika solat subuh hampir sudah imam waktu itu untuk angkat takbir, hampir angkat takbir. Macam kita lah imam sini kan, luruskan sob semua baris-baris menjelang subuh ni. Hampir angkat takbir, tiba-tiba terdengar suara di belakang, "Hada Nabiullah Isa," turun. Dilihat oleh orang ketika itu di masjid bercahaya-cahaya dari langit. Dalam hadis yang sahih, tangan kanan Nabi Isa memegang malaikat, tangan kiri pun memegang malaikat. Turun, dibawa malaikat dari langit. Dalam keadaan rambutnya seperti baru mandi, basah-basah. Jadi sedangkan ketika itu gawat, umat Islam tidak sempat untuk mandi apa semua, kan berperang. Mana kita sempat nak bersempu apa semua, berperang. Tapi Nabi Isa dalam keadaan bersih pakaiannya, tidak ada kotoran langsung, rambutnya seperti basah, berair-air, baru lepas mandi. Maka semua waktu itu mengatakan, inilah kumpul Nabi Isa. Walaupun mereka tidak pernah nampak Nabi Isa, kita pun tidak pernah nampak, tapi berdasarkan hadis mereka baca Nabi Isa. Bila Imam Mahdi mendengar Nabi Isa, Imam Mahdi pun mundur ke belakang. Dia suruh Nabi Isa jadi imam. Biasa Nabi Allah, Nabi yang berpangkat ulul azmi, turun ke bumi ini. Maka kata Nabi Isa, "Wahai Imam Mahdi, kamu Allah, kamulah memimpin imam dan kamulah pemimpin umat Islam ketika itu."
Maka Imam Mahdi pun terus meneruskan solatnya. Pendek cerita, selepas sembahyang subuh, dibukalah pintu masjid. Keluarlah Nabi Isa. Waktu itu Dajjal dan pasukannya sudah mengepung masjid itu. Dajjal dan pasukan. Dajjal tidak tahu. Dajjal tidak tahu bahwa Nabi Isa sudah ada. Sudah masuk azan dah. Azan sudah. Berapa minit lagi? Okey, sikit lagi. Waktu itu Dajjal tidak tahu bahwa Nabi Isa sudah ada situ. Dajjal tidak tahu. Bila dibuka pintu masjid di Damsyik di Syria itu, bila terpandang sedajjal pada wajah Nabi Isa yang mulia itu, menggigillah Dajjal. Menggigil dia, cair dia ibarat lilin yang terbakar. Kata setengah ulama, ibarat garam yang kita masukkan dalam air, cair. Lari terus. Bila lari, Nabi Isa kejar. Di mana dia lari? Di utara ada Nabi Isa, di selatan ada Nabi Isa, di barat ada Nabi Isa, di timur Nabi Isa. Kata Nabi Isa, wahai Dajjal, kali ini kamu tak boleh lari. Terus Nabi Isa bunuh dia. Bila kedengaranlah Dajjal mati bunuh oleh Nabi Isa, orang Yahudi pengikut Nabi Isa lari lintang pukang, menyelamatkan diri, lari ke sana kemari lari. Bila lari bersembunyi di sebalik batu, maka batu mengatakan, wahai umat Islam, ini orang Yahudi, uktuluh, bunuhlah. Sebalik pokok, ini Yahudi, bunuh. Allah bagi orang umat Islam ketika itu boleh mendengar bicara pokok, bicara batu. Melainkan satu pokok saja yang tidak bercakap, yang tidak menurut Islam. Nama pokok itu pokok Garqat. Sebab itu pokok Yahudi. Dia tidak bercakap. Tetapi kita sudah baca hadis, oh, ini masih bersembunyi di sini. Bunuh. InsyaAllah. Pasti berlaku kalau tuan-tuan ini, sebahagian mungkin yang anak-anak kita ini, kan panjang umur, dapat ketika itu ikut tentera Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kalau mati, mati syahid. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Mati, mati syahid. Tuan-tuan, beruntung mati syahid ini. Tidak melalui hisab. Tidak ditanya besok di padang mahsyar. Tidak disoal oleh malaikat. Tidak disoal. Terus Allah angkat masuk. Sekarang ni orang mati syahid yang dulu-dulu sudah berada di dalam syurga bersama dengan seekor burung berwarna hijau. Di seluruh dalam kitab, burung berwarna hijau, dari dalam paru burung itu ada orang-orang yang mati syahid di situ. Wallahualam bagaimana burung itu, saya pun tidak tahu, tapi diceritakan begitulah. Mereka berterbangan di syurga, tetapi tidak dapat menikmati syurga, cuma berterbangan di syurga, keliling syurga, melihat-lihat suasana syurga. Orang mati syahid. Jadi berdoalah kita tuan-tuan, moga-moga saya dan tuan-tuan mati syahid. Ya, kalau tidak mati syahid pun dapat pahala syahid. Orang yang berdoa untuk mati syahid, tidak mati syahid, dapat pahala syahid. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Tazkirah kita yang ringkas pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, kita akan bertemu, kita akan sambung lagi di minggu depan. Yang benar itu datang kepada Allah, yang salah dan silap tentulah datang dari kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.